Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dan sahabat Bramov atau sahabat Bramayu official dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi kisah atau berbagi cara teman-temannya, bagaimana caranya mengaduk dempul dan mengaplikasikannya ke bodi yang ingin kita dempul teman-temannya. Untuk pencampuran dempul dan obat dempul itu ukuran bakunya sebenarnya tidak ada teman-teman. Mengaduk dempul atau mencampur dempul itu juga harus disesuaikan dengan bidang yang mau kita dempul teman-temannya. Apabila itu bidangnya kecil dan mudah untuk dempul, ya obatnya pakai standar, minimal itu tidak terlalu kuning ataupun tidak terlalu hijau. Tetapi apabila yang ingin kita dempul itu bidangnya agak sulit, banyak natnya, dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka campuran dempulnya agak sedikit hijau teman-teman ya, biar keringnya agak lambat untuk menyesuaikan dengan bidang yang mau kita dempul tadi gitu teman-teman ya. Setiap tukang dempul itu sudah punya perkiraan teman-temannya, berapa banyak dempul yang harus diaduk dan berapa banyak obat yang harus dicampur apabila ingin mendempul itu teman-temannya. Apalagi kalau bidang yang didempul itu bidangnya kecil-kecil, terus tempatnya beda-beda, misalnya antara fender dengan bumper, pintu dan lain sebagainya, itu maka campuran obatnya harus agak sedikit hijau teman-teman ya, jangan terlalu kuning karena nanti belum selesai keburu dempulnya kering teman-teman ya, jadi harus agak hijau gitu teman-teman. Itu juga salah satu cara untuk menghemat bahan teman-teman ya, karena kalau dempul sudah kering itu harus dibuang, tidak bisa diapa-apain lagi teman-teman. Supaya menghemat bahan, maka ya dalam pencampuran dempul harus disesuaikan dengan bidang yang mau kita dempul teman-teman ya, termasuk di dalam pencampuran obatnya ya, supaya dempulnya tidak cepat kering teman-temannya. Tapi beda lagi kalau kita mau melamir teman-teman ya. Kalau kita mau melamir pakai yang agak kuning teman-teman ya, supaya dempulnya cepat kering. Intinya dalam pengadukan dempul itu, dempul yang kita aduk itu harus betul-betul rata teman-teman ya. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang, pokoknya intinya harus rata. Kalau tidak rata nanti pada saat kita cat atau cat belum lama itu nanti akan menimbulkan gelembung-gelembung kayak model gelembung udara gitu teman-teman. Jadi intinya pengadukan dempul itu mau kuning mau hijau, yang penting intinya harus rata teman-teman gitu teman-teman. Oke teman-teman, apabila video ini bermanfaat saya mohon untuk di like, di komen serta di subscribe teman-teman ya, agar saya terus dapat berbagi cerita kepada teman-teman sekalian. Dan saya akhiri video saya ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.